Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi membuat banyak bisnis gulung tikar, angka pengangguran dengan sendirinya melar. Semua jungkir balik mempertahankan diri dengan segala macam siasat sehari-hari. Saat setiap sen rupiah bisa sangat berharga, kita malah melihat anggaran negara tak jelas peruntukan prioritasnya. Dihambur-hamburkan membiayai para politikus di berbagai tingkatan. Jangan lupa koruptor tentu ikut berpesta, dana bansos digarong juga. Mengapa uang rakyat masih dipakai untuk urusan yang tidak terlalu genting? Mengapa taji dalam menjaga anggaran negara terasa makin tak berdaya? Inilah Mata Najwa, kawal uang rakyat. Pemberantasan korupsi itu mulai mengendur. Hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran di Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat? Yang didamkar. Dan didamkar betul. Jadi itu terjadi perbedaan persepsi terkait harga pekerjaan. Nah, karena BPK menganggap itu dianggap berlebih, harganya lebih, ya sudah. Bukan Pemprov yang lebih bayar, jadi pihak swasta yang harus mengembalikan. Kawal uang rakyat, itu judul Mata Najwa malam ini, dan sudah hadir di studio Mata Najwa dua wakil rakyat DPRD DKI Jakarta untuk membahas polemik anggaran ibu kota. Ada Imam Mahdia, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, dan Abdul Aziz, anggota fraksi PKS DPRD DKI. Selamat malam Mbak Imam, selamat malam Pak Aziz. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita mau mengawal uang rakyat, tugas yang tugas teman-teman di DPRD, tapi juga tentunya tugas warga ibu kota spesifiknya. Kelebihan bayar Pemprov DKI dalam sejumlah item begitu. Saya ingin ke Mbak Ima dulu. Apa saja catatan temuan Anda soal kelebihan bayar ini? Saya lihat banyaknya catatan yang menjadi kelebihan bayar Pemprov DKI. Dan di sini setelah saya baca rekomendasi dari BPK, ini saya kira adanya maladministrasi dari Pemprov sendiri atau bahkan kesengajaan. Maka dari itu saya lihat bahwa jangan sampai DKI Jakarta ini dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Jadi saya lihat bahwa Pemprov DKI dalam hal ini tidak serius dalam pengelolaan anggaran tersebut, itu yang saya lihat. Kesengajaan menurut Anda jadi sengaja melebihkan bayar atau kesengajaan dalam arti apa? Kesengajaan dalam hal seperti contoh yang saya lihat itu adanya pengadaan yang ramai masker dan rapid test. Ketika dengan harga spek sama, kualitas sama, kenapa diambil yang harganya tertinggi? Itu yang menurut saya kita ini kan banyak menggunakan anggaran untuk pandemi COVID, tapi kenapa kita harus pilih yang tinggi ini? Ini juga saya mengajak dari KPK, dari seluruh pengawas penyelenggara keuangan di DKI Jakarta ini ikut melihat pekerjaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta ini. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah merugikan rakyat DKI Jakarta. Karena saya menemukan banyak sekali item. Apa misalnya Mbak Ima yang Anda temukan yang kemudian menurut Anda ini berpotensi justru tadi malah sengaja begitu? Iya. Kayak yang tadi saya sampaikan mengenai kalau contoh yang terlihat adalah tadi rapid test dan masker. Yang totalnya sampai 5M itu
kalau kita lihat dari rekomendasi dari BPK ini, bahwa mereka sebelumnya memberikan beli masker yang harganya lebih murah dengan spek yang sama, tapi perusahaannya beda, tapi ternyata lebih tinggi anggarannya. Karena kalau misalkan kita mau efisien dalam penganggaran ini, kita harusnya samain aja, karena enggak spek sama, kualitas sama, kenapa harus ambil yang lebih tinggi gitu. Karena kalau dalam BTT ini, kita sebagai anggota DPRD juga tidak bisa monitor, karena sudah ada instruksi bahwa BTT ini sifatnya darurat, jadi sebagai Pemprov DKI, mereka tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi Anda melihat karena ini jumlah disparitas harganya tinggi, jadi ya. Anda curiga bukan hanya sekedar maladministrasi, tapi ada potensi kerugian, bahkan potensi korupsi. Anda betul. Sampai sejauh itu? Betul. Jadi kelihatannya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Oke, okay. Saya ingin lempar ke Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana? Ini kesengajaan? Ya, saya kira tadi juga sudah dinyatakan ya oleh Mbak Ima bahwa ini kondisi kedaruratan, di mana dalam kondisi kedaruratan banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Contoh, misalnya ada masker yang lebih murah, tapi mampu nggak menyediakan sekian jumlah yang ditargetkan, begitu kan? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan harga murah, tapi stoknya sangat terbatas dan tidak bisa continue. Kita tidak ingin berspekulasi dalam hal menyediakan alat-alat kesehatan untuk warga. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan dari Pemda DKI. Saya di sini sebagai anggota dewan bukan serta-merta membela ya, bukan. Tapi memang kita harus melihat keadaan di lapangan gitu. Keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi harga tidak serta-merta termurah ini bisa kita pilih, tapi kita harus mempertimbangkan juga delivery-nya, ya. Kemampuannya untuk sustain nggak dalam waktu sekian, waktu yang terbatas ini bisa menyediakan sekian banyak. Hal-hal seperti itu juga jadi pertimbangan, Mbak. Itu baru hanya satu item tadi yang diberikan contoh, tapi kan kemudian kita tahu ada item-item yang lain seperti kelebihan bayar gaji dan sebagainya. Kalau tadi dinilai ini seperti kesengajaan, kalau Anda melihat ini kesengajaan juga kah atau seperti apa? Saya kira begini ya, kita harus menghargai BPK yang sudah melakukan audit gitu. Saya percaya bahwa BPK bekerja profesional, dan dari rekomendasi-rekomendasi BPK itu tidak ada menyebutkan bahwa ini pelanggaran hukum, tapi ini adalah kesalahan administrasi. Contoh, misalnya pembayaran gaji, ya, kelebihan pembayaran gaji. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pembelian kelebihan pembayaran gaji ini? Ada orang yang sudah meninggal, gajinya masih jalan. Ya, ini kan orang meninggal seharusnya dilaporkan oleh atasannya sesegera mungkin ke pegawaian begitu. Nah, ini karena satu dan lain hal, mungkin ini terlambat. Ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa terlambat ini sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan begitu ya. Ini bisa terjadi oleh siapapun dan dengan siapapun. Pada intinya bahwa BPK sudah melakukan audit dan sudah memberikan rekomendasi bahwa kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan administrasi. Oke, saya menghargai itu. Nanti saya akan berdialog langsung dengan anggota BPK untuk mengklarifikasi soal yang tadi ya. Anda katakan, Pak Aziz. Tapi saya ingin kembali lempar ke Mbak Ima. Mbak Ima, jadi kalau ini hanya administrasi saja, apa sebetulnya yang Anda lihat? Karena kemudian tudingan-tudingan yang muncul adalah, wah, jangan-jangan ini politis, jangan-jangan ini memang sengaja mencari-cari kesalahan, padahal ini hal yang hanya administratif begitu. Apakah tepat tudingan-tudingan itu? Mungkin tadi Pak Aziz sampaikan bahwa ada satu perusahaan tidak sanggup untuk menyediakan masker yang banyak. Karena dalam rekomendasi BPK, kalau Pak Aziz lihat secara rinci, itu PTA sudah siap menyediakan 200 ribu masker. Tetapi Pemprov DKI hanya membeli 20 ribu dengan harga 60 ribu gitu per boxnya. Tapi kenapa setelah itu dalam hal yang waktu yang berdekatan juga melakukan dengan PT yang kedua, dengan spek yang sama, dengan kualitas yang sama, kenapa mereka harus ambil yang itu dengan angka yang lebih tinggi? Dan kecurigaan Anda ini dilakukan
ini dilakukan justru kalau misalkan dibilang tidak sanggup, toh PTA ini ternyata pas saya baca rekomendasinya sanggup menyediakan 200 ribu masker. Kenapa harus berpindah? Justru di sini saya mengajak KPK juga untuk menyelidiki gitu. Apakah ini ada kesengajaan atau hanya maladministrasi semata? Karena kalau dari spek kualitas sama, kita harus cari yang harganya sama dengan sebelumnya. Karena uang kelebihan tersebut totalnya 5 miliar kita bisa pakai untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID. Dan ini baru satu item saja begitu ya? Baru satu item. Kayak contoh tadi yang disampaikan juga mengenai kelebihan gaji. Justru ini kalau misalkan dilihat lebih rinci, kasihan orang-orang yang sudah terima. Ini kan sebenarnya kesalahan dari pihak-pihak, kalau di sini kan pihak dari BKD tidak adanya update mengenai informasi kepegawaian gitu. Jadi di sini justru keluarganya justru disuruh harus balikin gitu. Ini kan jadi menambah repot. Dan soal gaji ini menurut Anda berbeda kesimpulannya atau pengamatan Anda dengan yang tadi kelebihan bayar masker? Ini situasi yang berbeda. Situasi begitu? Yang berbeda. Kalau yang untuk gaji ini saya rasa adanya maladministrasi, tapi dalam hal ini masa iya Pemprov DKI dalam hal ini dengan APBD paling besar, PNS-nya juga paling bagus dibanding dengan yang lain, kenapa masih adanya maladministrasi itu sih? Baik, saya akan kasih kesempatan Pak Aziz menanggapi. Kita harus break karena setelah ini saya akan berbincang langsung dengan anggota BPK RI untuk mengklarifikasi apa sebetulnya maksudnya kelebihan bayar. Apakah memang ya hanya administrasi seperti tadi kata Pak Aziz atau ada kesengajaan, ada potensi korupsi di sini? Kita akan cari tahu setelah pariwara, tetap di sini.